Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video, guys, ya. Requestan yang memang selalu direquest oleh teman-teman sekalian ini. Aduh, lebay banget. Oke, kita akan reaksi dari Tokwan nih, guys. Channelnya Tokwan. Nah, pahala kongsi bersama ini sangat-sangat menarik. Thumbnailnya aja sangat-sangat menarik. Ikan hiu, guys, dimasak. Hah, saya baru pertama kali tengok nih, guys. Jom kita simak videonya bersama. Jangan skip videonya, ya. Support terus Tokwan ya, guys, ya. Support terus channel ini juga. Terima kasih. Langsung jom kita simak videonya. Let's go. Pahala kongsi bersama. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan yang mulia, hari ini tuan nak masak gulai ikan hiu. Hiu. Jom kita tengok. Ini biasa di sana makan kayak gini, guys. Saya belum pernah makan loh. Seumur-umur saya tinggal di pinggir pantai dari kecil. Hah? Ikan hiu kita nggak makan loh. Ini di sana dimakan ikan hiu. Pahala kongsi bersama. Pahala kongsi bersama. Ini ikan hiu ini sedang-sedang ya. Tak yang susah sangat, tak yang kecil sangat. Itu sedang, ya Allah. Nah, jadi kita nak siang dia. Kulit dia kita tak nak. Kita nak buang kulit dia dulu. Oh, dibuang kulitnya. Kita buang dia punya ini. Nah, ini mahal, Kak. Buang dia punya sirik dia. Apakah akan tebal ya, guys, ya, kulitnya, guys, ya? Kau buka kan ni. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu ni senang ya siang dah. Ada telurnya tuh. Kita kata dia nak buang. Dia masih kecil, kenapa ada telur? Telur bukan sih? Oh, bukan itu, bukan telur ya. Kulit lu. Sok-sok. Ini kita ambil dari sini. Bukan kulit apa ya tadi itu, guys. Kata Tokwan apa? Gulai kayu, kepala dia pun boleh makan. Ada isi. Wah, sedap. Tapi kita siang dia mulai sikit lah. Ini kadang-kadang ada telur. Berarti hiu kecil. Lembut lah, tulang kayu lembut. Gak ada telur kan? Jadi kita siap kulit dia. Kulitnya dibuang, guys. Dibuang kulitnya. Tetap ambil penuh. Gak enak berarti kulitnya ya. Saya belum pernah seumur-umur makan ikan hiu loh. Tolong-tolong, beneran ini. Waduh, mantap. Kayak apa rasanya nih, guys, ya? Digulai kayak ini atau macam mana? Mau masak kari, guys. Waduh, kita buang pulut dia. Si pulut buang. Iyalah, semua kena buang. Ikan hiu ini darah dia banyak. Buang tuh. Kalau saya bersih-bersih ikan tuh semua buang semua. Okay, kita masuk. Gede-gede gitu, nggak dipotong lagi toh. Kayaknya dipotong lagi nih. Jadi kayak itu ya, guys, ya, tulang-tulang itu kambing. Wow, wow. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ya. Oh, dipotong-potong lagi kan. Sama jeruk kita selawat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Wow. Jadi bersih, guys. Nah, kalau basuh-basuh kayak gini makanan tuh harus bersih banget, guys. Airnya tuh mengalir. Alhamdulillah. Wow. Disiram ya. Siram lagi ya, biar bersih, guys. Dan suci. Alhamdulillah. Wih, cantik nih. Wih, di cantik-cantiknya. Panas kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikan hiu ni boleh masak apa-apa saja. Oh, iya. Nak goreng ke, nak buat goreng tepung ke, nak buat sambal ke. Tapi tak boleh nak buat kari. Nah, kari ikan hiu. Okey, kita masukkan rempah. Empat sekawan. Sedap. Ini best friend. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam daun kari. Dah basuh malik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bawang ni. Bawang merah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di musim kakak besar. Terbaik. Bawang putih. Yang di musim halus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, halia yang di mesin halus. Kita tumis dia sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jahe ya, halia tu jahe. Kan, benar kan? Masukkan serai yang di titik. Bismillahirrahmanirrahim. Senang ya masak kari. Bagi rempah dia layu-layu sikit. Ya, dicampur-campur. Kita masuk rempah. Kari ikan. Pabur lah ni. Tak payah baca-baca lah. Wah, banyak kali. Itu yang membuat kari tu. Sebut cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi dia merah. Wah, pedas kita tak? Buat air. Bagi kari ni, bagi rempah ni betul-betul masak molek. Dia tak bau rempah. Dia bau kari. Hebatlah tuan. Semua masakan beliau masak. Waduh. Dia macam dah pecah minyak. Okey, masukkan santan cair. Bismillahirrahmanirrahim. Cair pun tak cair sangat lah, pekat juga. Santan tu terakhir ya. Masukkan asam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Asam Jawa. Kenapa asam Jawa ya namanya ya? Oh, enggak asam Thailand. Berarti ini dari Jawa berarti ya. Semestinya peminat tuan. Gula kabum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belakang tu tengah buat apa tu? Okay, kita masukkan garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiyul 'alim. Okey. Masukkan terung. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Gulai ikan tuan nak buat terung. Nak buat apa pun tak apa. Bende ke putih pisang ke. Nak buat timun pun boleh. Okay. Terung dah separuh masak. Masukkan isi ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ikan hiu makan kucing. I love you kawan-kawan yang di kucing. Masukkan santan pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni dia tak boleh lama-lama sangat. Masuk santan dah boleh akik dah.
Hiasan dan tambahan perasa, tomato. Tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bikin seger tomato. Masya Allah. Nah, ini kita dah boleh akhir dah. Ini untuk hiasan yang terakhir. Ada cabai hijau merah. Oh, mantap. Nampak? Subhanallah. Alhamdulillah, kita boleh ketuk api dan siap untuk diedar. Waduh. Jom. Ikan hiu makan biawak. I love you orang Sarawak. Asik. Jadi temanya ikan hiu masalahnya, guys. Ikan hiu makan kue lumpur. I love you Kuala Lumpur. Ikan. Orang weh. Aduh, jadi kepantun, jadi ngarang-ngarang nih guys ya, masya Allah. Wah, ini kuah kari. Ini bawa sama nasi. Berat tuh. Oh, ini ke mana nih? Ada masjid. Assalamualaikum. Ah, nasi lo boleh ikan. Nah, nah. Ini warga kayak pantai jompo gitu atau bagaimana ya? Assalamualaikum. Tapi ini masih ada yang muda gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Kan nasi. Makan. Assalamualaikum. Makan. Oh, yang kayak kemarin mungkin. Oh, iya kayak kemarin. Sedap. Makan. Boleh ya? Masya Allah. Kita bisa lihat ya guys ya di sini bagaimana mereka suapin ya kan. Alhamdulillah kita. Amin. Tawa. Ya Allah. Lahap bener, saya mau tokwan nak dimasakkan sama tokwan. Pasti sedap lah. Nak lah tokwan. Oh, di sini ada hashtag-nya guys. OKU. Saya ada kuah ada. Jadi ini kayak tempat-tempat OKU macam itu ya guys ya. Jadi di Malaysia itu ada fasilitas khusus untuk OKU seperti ini ya guys ya. Dan pasti banyak banget juga istilahnya orang-orang yang peduli kepada tempat-tempat mereka seperti ini ya guys ya. Wow, terbaik lah. Terima kasih Tok Wanda sharing. Saya jadi tahu kan. Kalau kemarin kan warga emas kan. Kalau kemarin tuh kayak panti jompo gitu kan. Tapi ini bukan. Kayaknya ini OKU. Jadi warga emas dan juga OKU. Assalamualaikum, Tok Wan balik dulu. Sama-sama. Mahu bersama kami melakukan kebajikan, ya kan? Just subscribe, like, dan share. Video daripada Tok Wan, kita dah kongsi pahala bersama. Kita dah membantu Tok Wan, membantu orang-orang yang istilahnya dibantu oleh Tok Wan. Macam tu lah guys ya. Share-share video Tok Wan sebanyak-banyaknya guys ya. Jangan sampai pahala ini ya kan tidak terambil oleh teman-teman sekalian. Karena kenapa? Dengan share videonya Tok Wan, dengan berbagi dan banyak orang yang menonton videonya Tok Wan, maka semakin banyak pahala. Pahala kecil sebenarnya, tapi kalau istilahnya kita ambil itu menjadi bagian daripada kita. Macam tuh ya guys ya. Terbaiklah kita boleh tengoklah. Oh, makan hiu. Nggak tahu rasanya kayak apa. Pasti enak banget itu guys. Tapi kayak saya nggak pernah makan hiu loh. Piye iki ya? Rasanya itu piye ya guys ya? Apa kayak patin ya? Apa kayak
Iya kayak patin mungkin ya, kayak patin untuk rasanya itu ya guys ya. Ikan hiu loh. Di sana kayak biasa aja kayaknya. Tok Wan masak tadi kayak udah biasa pernah masak gitu ya guys ya. Mungkin di Malaysia makan hiu tuh biasa, tapi kalau di sini kayak kalau saya loh ya, kalau saya bukan semua orang ya, tapi kalau saya gitu kayak enggak pernah gitu. Kayak apa rasanya? Kayak ngeri-ngeri sedap gitu makan hiu ya kan. Kalau dimakan ibunya gimana? Oke guys, ikan hiu makan ikan cakalan. I love you untuk kalian. Aze, gara-gara Tuan ini jadi berpantun-pantun. Bukan pantun sih, apa namanya ya guys? Ya kayak gitulah, saya enggak tahu namanya, lupa. Oke, kita baca komen sebentar guys. Tuan Wira dalam dunia masakan serba-serbi tahu. Betul. Sebenarnya ini kali pertama saya tengok orang pesiang ikan hiu. Terbaiklah Tok Wan, murah rezeki Tok Wan. Wah, menarik menu hari ini, ikan hiu masak kari. Pertama kali tengok orang masak ikan hiu, menarik ya kan? Saya juga pertama kali menengok itu guys ya. Shock saya, shock. Melihat orang Malaysia makan ikan hiu loh. Gila, keren banget sih. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu Tok Wan dan tim semuanya, keluarganya semua sehat selalu. Saya banyak istilahnya membaca juga komentar-komentar ketika saya mereaksi videonya Tok Wan itu. Banyak yang menyatakan gitu kan bahwasanya Tok Wan tuh tetangga saya, Tok Wan tuh jiran saya. Waduh, kayak serono gitu ya guys ya, bertetangga dengan Tok Wan gitu. Saya juga mau gitu. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.